saluran televisi satelit Anda. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan kepada jamaah salat jumat yang kami muliakan Terkait tentang ketertiban dan kenyamanan kita dalam mengikuti dan mendengarkan khutbah jumat dan salat jumat Mohon kiranya bagi yang membawa buah hatinya atau membawa putranya untuk ikut serta dalam sholat Jumat atau mungkin yang saat ini sholat Jumat di masjid ICM sekaligus menjemput putranya. Mohon kiranya untuk dipastikan putranya berada di samping bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, mohon dipastikan putranya berada di samping orang tuanya agar tetap terkontrol dan tidak menimbulkan kegaduhan atau mengganggu kenyamanan kita di dalam mengikuti khutbah Jumat. Sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian bagi yang membawa serta buah hatinya atau putranya dalam uh, sholat jumat uh, hari ini dimohon kiranya untuk memastikan uh, putranya berada di sampingnya ketika uh, khut khutib sudah naik di atas mimbar sehingga tidak menimbulkan uh, keributan atau suara gaduh di belakang, dan kepada anak-anakku sekalian, uh, siswa SD ataupun SMP yang sholat Jumat di masjid ini, baik yang di lantai satu ataupun di lantai dua, mohon kiranya untuk bisa uh, mengatur diri, mengambil air wudhu, kemudian mengisi soft yang sudah ada dan tidak lagi melakukan aktivitas main-main dalam masjid sekali lagi kepada anak-anak sekalian yang ikut sholat Jumat uh, di kesempatan ini insyaallah dalam 10 menit ke depan kita akan segera masuki waktu sholat Jumat sehingga sudah mulai persiapan mengambil wudhu dan kemudian mengisi soft soft yang masih kosong serta tidak lagi ada diskusi atau percakapan, atau main-main di dalam masjid. Demikian, mohon kerjasamanya kepada Bapak-Bapak sekalian dan siapapun yang ikut serta dalam uh, kegiatan sholat Jumat ini untuk bisa membantu uh, mengamankan anak-anak kita. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar para hadirin sidang sholat jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sejak kurun waktu yang sangat panjang umat islam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan munculnya berbagai macam kebid'ahan di dalam agama bahkan kemudian kebid'ahan tersebut dengan begitu cepat tersebar di tengah-tengah masyarakat dan kaum Muslimin, pada khususnya, semakin umat jauh dari masa kenabian, semakin banyak pula tersebarnya kebidahan di tengah-tengah mereka. Padahal, hakikat dari kebidahan adalah hawa nafsu yang diikuti. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Jasiyah Allah Jalla wa Ala berfirman "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa tat la tattabi' ahwa ya alladziina la ya'lamun". Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad di atas satu ajaran di dalam agama ini. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian syariat Allah dan janganlah kalian melakukan bid'ah ah sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini faqad kufitum karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan syariat ini bagi kalian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kaum muslimin tertipu dengan perkara bid'ah karena mereka yang melakukannya dan mereka yang mendakwahkannya atau menyerukannya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk takarub mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan perintah dan ilmu kepada mereka sedikit pun juga sehingga dengan itu pemahaman pun menjadi kabur pemahaman kaum muslimin menjadi kabur dan bahkan lihat siapa tokoh dari orang-orang khawarij yaitu Hurqus ibn Zuhair As-Sa'di atau yang dikenal dengan Dhul Huwaisirah dia pun tidaklah memiliki kualitas keimanan yang lebih baik daripada Abdullah ibn Sabah karena ia telah menentang Rasulullah SAW Alaihi secara terang-terangan di hadapan beliau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang ia pun kemudian dengan lancang mengatakan bersikap adilah wahai Muhammad apabila kita lihat tokoh misalnya orang-orang Jahmiyah Al Jaad ibn Dirham akan kita dapatkan juga dia adalah seorang zindik, seorang mulhid yang menyerukan manusia kepada kesesatan yang dikenal kefasikannya Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah suil contoh dari tokoh-tokoh kebid'ahan dari dahulu. Mereka adalah para pendiri dan tokoh dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Namun secara umum, setiap mereka yang menyerukan kepada kebid'ahan atau mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dipastikan mereka telah menghalalkan untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bid'ah? Perlu kita pahami apa pengertian bid'ah? Karena di sana saat ini ada sekelompok orang, bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah dikenal sebagai seorang ustadz atau kiai yang dikenal di tengah-tengah masyarakat mereka yang saat ini menjadi tokoh-tokoh jejaring sosial, tak jarang dari mereka mengatakan tidak ada bid'ah di dalam agama. Padahal, sangat jelas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengingkari akan hal itu. Bahkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pengingkaran yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan kebidahan di dalam agama. Sebagian dari mereka juga ada yang mengakui keberadaan bid'ah. Tetapi kemudian dikaburkan dengan pemahaman yang lain, dengan mengatakan bahwa di sana ada jenis bid'ah yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasannya kalau bid'ah itu ada, maka Anda tidak diperbolehkan untuk berkhutbah dengan menggunakan mic atau pengeras suara, karena itu pun berarti bid'ah. Dengan pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa memang yang bersangkutan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bidah. Dia tidak membedakan antara urusan-urusan ibadah, antara urusan-urusan agama dengan urusan duniawi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Ali Shallallahu Wasallam telah memberikan kebebasan kepada kita sekalian di dalam urusan dunia, sehingga beliau Ali Shallallahu Wasallam bersabda, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Adapun urusan-urusan akhirat kata Nabi, urusan agama maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah secara bahasa diambilkan dari kata-kata al-bid'u yang artinya adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin Menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah Badi'us wal ar. Allah itu pencipta langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan tanpa ada pencipta sebelumnya. Tidak pernah ada sosok manapun yang pernah menciptakan langit dan bumi sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Badi'us samawati wal ar. Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, makuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah. Artinya aku bukanlah merupakan rasul yang pertama kali diutus kepada umat manusia di sana telah ada para nabi dan rasul yang telah mendahuluiku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut terminologi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bid'ah adalah ziyadatun au ihdasun fid din malam ma syar'uhu Allah azza wa jalla wa sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqad awil ibadah Bid'ah artinya tambahan atau sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Perlu kita garis bawahi di dalam urusan agama. Bukan dalam urusan kehidupan dunia Bukan dalam urusan sains dan teknologi Karena itu merupakan sesuatu Yang dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya bagi kita sekalian tetapi bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan atau yang ditambahkan ke dalam agama dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baik yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan ibadah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Syatibi rahimahullah juga beliau mengartikan bid'ah dengan mengatakan hiya tariqatun mukhtara'atun fid din. Dia adalah merupakan satu cara yang diada-adakan di dalam agama yaksodus alaiha at ilallah, di mana seseorang tatkala melakukannya dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Para ulama rohimahullohu taala menyebutkan bahwa kebid'ahan itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan bid'ah kauliyah i'tiqadiyah. Kebid'ahan yang berkat, berkaitan dengan pernyataan dan akidah. Seperti bid'ahnya Mu'tazilah, demikian juga bid'ahnya orang-orang syiah, dan pernyataan orang-orang khawarij dan akidah mereka. Ini bersumber dari akidah mereka yang rusak. Sebagian dari kebidahan muncul karena pengkultusan, sebagaimana orang-orang Syiah yang mengkultuskan ahlul bait, sehingga kemudian pada akhirnya mereka terjerumus ke dalam kebidahan-kebidahan yang sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Sebagian dari kebidahan juga muncul dari tasyadud, dari sifat ekstremisme di dalam memahami nas, sehingga kemudian mereka berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pada tingkatan, pada akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Sebagian dari kebidahan terjadi karena kekeliruan di dalam memahami nas, karena adanya pengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dari Plato, Aristoteles dan lain sebagainya sehingga kemudian dasar-dasar filsafat mereka tersebut digunakan untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terlahirlah pemahaman bid'ah yang juga menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari jenis kebid'ahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah bid'ah Amalia, kebid'ahan yang berkaitan dengan amal perbuatan yang dinamakan juga dengan bid'ah fil ibadat, kebid'ahan dalam urusan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kebid'ahan dalam ibadah ada empat macam. Yang pertama adalah kebidahan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebidahan mereka yang melakukan ibadah-ibadah yang benar-benar tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memiliki dasar hukum sedikit pun juga baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana misalnya kebidahan orang-orang Syiah yang melukai diri mereka sendiri pada tanggal 10 dari bulan Muharram atau pada hari Ashura atau sebagaimana mereka yang merayakan dan memperingati hari kematian yang dinamakan dengan haul atau semisalnya ini pun sama sekali tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kebidahan dalam bentuk tambahan di dalam ibadah, seperti mereka yang melaksanakan solat duhur lima rakaat misalkan, atau solat maghrib empat rakaat. Dan yang ketiga ada kebidahan yang terjadi pada tata cara sifat ibadah yang disyariatkan, seperti mereka yang membaca wirid-wirid tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dilakukan oleh para sahabatnya. Sebagian orang di sana dalam menyambut tahun baru Hijriah misalnya membaca wirid-wirid tertentu. Ada wirid atau doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Ini semua adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya ada jenis kebidahan dengan menghususkan waktu untuk beribadah yang disyariatkan namun syariat tidak mensyariat tidak menghususkan waktu tersebut sebagaimana misalnya mereka yang memperingati tahun baru Islam dengan adanya sholat khusus ya mereka berkumpul di masjid melaksanakan sholat tahajud khusus yang dinamakan dengan sholat menyambut tahun baru hijriah misalnya walau kita katakan bahwa hukum asal sholat tahajud dia adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan tetapi ketika mereka menghususkan waktu yang tidak disyariatkan atau yang tidak dihususkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Wasallam maka dengan itu kemudian terjerumus ke dalam kebidahan al iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebidahan dengan berbagai macam bentuknya merupakan perkara yang diharamkan di dalam agama ini. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan pengharaman kebidahan merupakan sesuatu yang ma'ruf dan terkenal di kalangan orang-orang awam. Apalagi di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Saya telah mendengarkan Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, 'Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama." yang bukan bagian darinya maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam riwayat Imam Muslim Nabi s.a.w. wasallam beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk dari kami maka amalannya akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. demikian juga Nabi SAW alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Irbadi bin Sariyah radhiyallahu taalaan bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al biha." wa nawajid wa iyyakum wa umur fa bid'ah wa Rasulullah bersabda berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan gigi gerahamu dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan di dalam agama karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap kebidahan itu sesat dan di dalam riwayat yang lain disebutkan setiap kebidahan itu dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita cermati di dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah beliau Kemudian, setelah itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian tentang bahaya bid'ah ini. Untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya sunnah dan bid'ah adalah merupakan dua perkara yang tidak mungkin bersatu selama-lamanya. Sunnah adalah merupakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, perbuatan beliau dan ketetapan-ketetapannya. Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh para hulafa ur adalah merupakan bentuk penerapan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengikuti para khulafa dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ar-rasyidun maka yang dimaksud dengan para khulafa itu adalah khulafa ul arabah yaitu Abu Bakar Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum dan ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang mulia ini juga dapat kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya kita menjauhi dan menghindarkan diri dari kebid'ahan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa iyakum wa muhdasatil umur dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan Rasulullah bukan hanya melarang kita sekalian untuk melakukan bid'ah. Rasulullah SAW tidak mengatakan wala tabtadiu janganlah kalian melakukan kebid'ahan. Tetapi Nabi SAW beliau bersabda wa iyyakum wa umur. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan di dalam agama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dalam hampir setiap khutbah Nabi Ali Wasallam yang kita kenal dengan khutbah khutbah hajah. Oleh sebab itu, sebagaimana Nabi SAW hampir setiap kali khutbahnya, beliau selalu mengawali khutbahnya dengan mengatakan, Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadji hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar Sebenar-benar perkataan itu adalah Firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Aliyul Wasallam dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan di dalam agama karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah dan setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesatan itu ada dalam neraka kalau ini bukan merupakan perkara yang penting untuk disampaikan oleh Nabi saw lalu mengapa Nabi saw Membuka hampir semua khutbahnya Dalam khutbah jumat Dalam khutbah id Dalam khutbah nikah Nabi s.a.w. senantiasa mengawali khutbahnya dengan khutbah haja Ini menunjukkan tentang bahaya bid'ah Bahkan Nabi s.a.w telah menjelas, menjelaskan tentang keharamannya dengan sabda Nabi SAW... Alaihi Wasallam, wa finar dan setiap kesesatan yang itu adalah kebidahan tempatnya ada dalam neraka. ...ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahwa kebidahan tidak pada satu tingkatan. Sebagian kebidahan dilakukan sampai kepada derajat kufur. Seperti mereka kebid'ah mereka yang melakukan kebid'ahan dengan berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Sebagian dari kebid'ahan dilakukan dengan cara menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebid'ahan sampai kepada derajat kufur. Sebagian kebid'ahan Ada yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi dia tidak sampai kepada derajat kufur. Dia menjadi mediator dan perantara yang dapat menjerumuskan seseorang pada kekufuran, ke ke seperti misalnya bid'ahnya pembangunan di atas kuburan. Dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena hal itu akan mengakibatkan pengkultusan terhadap mayit untuk selanjutnya kemudian dibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebagian dari kebid'ahan ada yang tingkatannya sampai kepada tingkatan kefasikan saja sebagaimana bid'ahnya misalnya orang-orang Murji'ah yang melakukan kemaksiatan atas dasar karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga sebagian dari kebid'ahan adalah sampai kepada derajat maksiat seperti orang yang mengharuskan misalnya untuk berdiri di bawah terik matahari apabila kita melaksanakan sholat jumat misalnya atau ketika kita dalam keadaan saum sehingga kebidahan itu sendiri tidak pada satu tingkatan tetapi semua kebidahan telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dapat menjerumuskan seorang Muslim ke dalam neraka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah Jumat yang dapat yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sana ada sebagian manusia yang membagi bid'ah menjadi dua bagian: ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah dan ada yang dinamakan dengan bid'ah syiah. Bid'ah hasanah, menurut mereka, adalah kebid'ahan yang dilakukan atas dasar niat yang baik dari pelakunya. Sementara bid'ah sayyiah adalah perbuatan bid'ah yang tujuannya untuk merusak agama Allah Azza wa Pembagian seperti ini tentulah tidak tepat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda wa kullu bid'atin Setiap kebid'ahan itu sesat. Artinya semua kebid'ahan itu sesat. Dan kata-kata kullu di dalam bahasa Arab ini masuk ke dalam kategori redaksi umum. Di dalam usul fikihnya dinamakan dengan siagul umum. Yang menunjukkan bahwa semua kebid'ahan dengan tanpa terkecuali semuanya adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Oleh sebab itulah, al hafidh Ibn al Rajab Rahimahullah Beliau mengatakan di dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam Faqawluhu kullu bid'atin dhalalah Sabda Nabi SAW Kullu bid'atin dhalalah Setiap kebid'ahan itu sesat Min jawami'il kalim Bagian dari kata-kata yang singkat padat dari Nabi SAW La yakhruj minhu syai' tidak ada sesuatu yang keluar sedikit pun juga darinya. Wahwa aslun azim min usuluddin dan ini adalah merupakan dasar yang sangat pokok di dalam agama ini. Wahwa syabihun biqauli sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad dan ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya maka amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala fa kullu man ahdatsa wana din malam yakun din yarja'u maka setiap barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini dan dinisbatkan ke dalam agama padahal tidak ada dasarnya dalam agama maka semua itu berarti kesesatan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina pada waktu Rasulullah SAW haji wada di padang arafah Nabi, uh, Nabi SAW mendapatkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Dan disebutkan oleh para ulama ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam madina pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini maka barang siapa yang menambahkan sesuatu ke dalam agama ini Berarti dia masih memandang agama ini belum sempurna. Sebagai contoh, Mike ini sudah bagus. Kualitas suaranya juga sudah oke. Kalau seandainya saya masih menambahkan aksesoris di sini, atau kemudian saya tambahkan lagi volumenya, atau dikurangkan lagi volumenya, speknya masih ditambah, berarti saya memandang bahwa Mike ini, sound system ini, belum sempurna. Tetapi kalau saya pandang bahwa ini sudah sempurna, maka berarti saya tidak akan pernah lagi merubah atau menambah sesuatu ke dalam sound system ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian." Oleh sebab itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah beliau mengatakan mani betada afil islami bid'atan ya roha hasanah barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam islam yang dia pandang baik faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah maka berarti dia telah menduga bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawm akmaltu dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum islam Ada satu dalil yang dipakai oleh sebagian orang Untuk mengatakan bahwa di sana ada bin Ahasanah Yaitu pernyataan Umar ibn Al khattab radhiyallahu ta'ala'an Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'anhu Menyatukan kaum muslimin Untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan nikmatil bid'atuhi ini adalah sebaik-baik bid'ah. Atas dasar itu mereka mengatakan bahwa berarti ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Padahal apabila kita lihat pengertian bid'ah sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahwa pengertian bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengada-ada di dalam agama ini yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak memiliki contoh dari Nabi SAW secara bahasa pun pengertian bid'ah adalah ikhtiraun ala ghairi misalin menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin sholat secara munfarid sholat sendiri-sendiri dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan Umar bin Khattab berpandangan alangkah lebih bagusnya kalau kembali disatukan karena melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat tarawih berjamaah karena khawatir jika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat tarawih kepada kaum muslimin dan akan memberatkan kaum muslimin karena adanya kekhawatiran itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas di malam berikutnya tidak lagi melaksanakan sholat tarawih itu secara berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ketika syariat sudah baku, tidak mungkin lagi berubah dan wahyu tidak akan lagi turun karena Rasulullah SAW sudah wafat. Maka Umar bin Khattab memandang bahwa kekhawatiran yang ada pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam itu telah berakhir. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab, anhu, kemudian mengumpulkan kembali kaum Muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah yang telah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada masa hidupnya. Berarti, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bukanlah pengertian bid'ah yang syari', yang beliau maksud, tetapi dari segi bahasa oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan tidak mengatakan hadihi bid'ah hasanah ini adalah merupakan kebid'ahan yang baik tetapi Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atihi ini adalah sebaik-baik kebid'ahan jika harus dikatakan bid'ah gitu karena pengertian bid'ah adalah melakukan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya hatta Imam Syafi'i rahimahullah apabila kita cermati Imam Syafi'i termasuk ulama yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah tetapi yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah seperti sholat tarawih secara berjamaah kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf menghimpun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian azan dua kali pada hari Jumat ini adalah contoh-contoh bid'ah hasanah yang dicontoh yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan apabila kita cermati apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan kita lihat dari contoh-contoh yang beliau sebutkan, pada hakikatnya dia belum bukan merupakan bid'ah. Karena menulis wahyu di zaman Nabi s.a.w. alaihi wasallam sudah ada. Demikian juga menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti misalnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taalaanhu beliau memiliki satu catatan tersendiri untuk menghimpun sabda-sabda Nabi wasallam yang beliau namakan dengan sodiko itu sudah ada solat tarawih di zaman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ada ya kemudian juga azan dua kali pada hari Jumat yang dilakukan pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu telah mendapatkan izin dari Nabi saw karena Nabi saw beliau bersabda alaikum bisunnati jadi apa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang bid'ah hasanah itu pun sesungguhnya adalah merupakan sunnah khulafau rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi saw untuk diikuti. Adapun apa yang dilakukan saat ini oleh sebagian kaum muslimin dengan alasan bid'ah hasanah, maka pada umumnya adalah sudah sangat sangat menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka ya bersolawat mengatasnamakan zikir diikuti dengan musik kemudian berjoget ria di atas panggung bercampur baur antara laki-laki dan perempuan apakah ini dinamakan dengan bid'ah hasanah ya ini adalah bidah yang sangat munkarah. Bahkan Khadradush Sheikh Hashim al Ashari, Hashim Ashari, rahimahullah, pendiri Nahdlatul Ulama, pernah membubarkan kegiatan Maulid karena di sana telah terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Lalu apa yang hendak beliau lakukan apabila saat ini melihat sebagian dari masyarakat kita? yang merayakan maulid nabi dengan cara berjoget ria bercampur bau laki-laki dan perempuan di atas panggung lalu kemudian setelah itu mengatasnamakan bahwa ini adalah bid'ah hasanah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala berbagai macam zikir saat ini dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ini bid'ah hasanah dengan cara berjoget-joget dengan cara seperti orang kesurupan ya dan lain sebagainya adalah merupakan bukti dari bahaya perkataan yang menyatakan bahwa di ah sana ada bidah hasanah. Kalau seandainya bidah hasanah itu benar ada seperti yang mereka katakan, lantas apa bentuk kebidahan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka berarti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bidatin Setiap kebidahan itu sesat menjadi tidak bermakna sama sekali. al iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Marilah kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad Ali Salatu Wasallam, Sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhaladina amanu sallu alaihi wa salimu taslima. Allahumma salli ala, 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 ta ala, 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 ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahmidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahmidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، الله اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه صبوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأى فجعله جثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اكواب موض كيف نسبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله was tv